kamu, cuy. Cuy. Ya, kalau begini mah mau apa lagi ya tuh, Ce? Istri saya lolos, Cas. Perasaan my wife juga lolos, atuh, Dun. Terus? Perasaan saya tidak tahu lagi ini. Perasaan apalagi my Eros teh sudah ngebolehin semua perempuan Ciraos berangkat. Bisset ini mah. Iya, Cas. Sedih. Perasaan saya mau nanya ini, Sep. Ada Wot? Ada Wot. Gak ada Wot, Wot. Ujang Markujang bin Ejep ya, Kang Sep? Iya, Dun. Makin mencurigakan ini. Dia teh gak muncul. Padahal dari kemarin dia teh maksa pingin dapat wilayah. Perasaan something wrong ini. Yes, something wrong. Dokter, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Sama-sama, Bu Ines. Oh ya, Bu Dokter. Nanti setelah pelatihan, mungkin nanti akan ada pemeriksaan kesehatan selanjutnya. Di situ saya akan butuh dokter Ella lagi. Insya Allah saya siap bantu. Terima kasih. Bu Rita, saya duluan. Ah, Bu Dokter mau pulang? Iya, khawatir ada pasien di klinik. Oh, oke, Bu Dokter. Bu Ines, Bu Rita, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu Dokter. Ines, aku antar Bu Dokter ke bawah dulu ya. Iya, Rita, silakan. Silakan, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama benar sih datangnya, Kum. Saya kan ngider, Ceng. Terus saya cari lihat-lihat ruko atau rumah yang bisa dijadikan kantor. Ampun, tukang bolu. Yang dipikirin teh komisi terus. Yuk, yuk. Ntar dulu, sebentar. Saya mau kasih tahu kamu berita nih. Jadi gini, Kum. Hasil tes pemeriksaan kesehatan teh udah keluar. Febri lolos. Dan Cindy juga lolos, Kum. Ntar, Kum. Kita ke tempat Zainab. Ntar dulu. Kamu nih orangnya susah ditebak nih. Kamu yakin gak kenapa-napa? Ya kenapa-kenapa lah, Ceng. Ya udah kalau gitu kita gak usah ketemu babi bos dulu deh, Nya. Kita tetap ke tempat babi bos, Ceng. Sebentar lagi ini, sepertinya saya akan kehilangan anak saya. Karena anak saya akan berangkat. Dan saya gak mau gadis kecil berambut panjang berwajah lugu akan kehilangan ibu. Lebay ya, Sarku. Saya ngomong sesuai dengan hati saya, Ceng.
Kalau saya ikutin hati saya marah semarah-marahnya sama anak saya. Cuman kalau saya marah, benar kata kamu, isi saya lagi hamil. Gimana Esi kalau... Ini sepertinya saya akan mengambil keputusan, Ceng. Dan keputusan itu tidak mungkin saya sukai. Kum. Kita ke tempat saya, Ceng. Be. Udah dah, lu diem aja. Babe, maafin Bang Ido ya, Be. Kalau Bang Ido... Maaf. Diem aja. Iya, Be, iya. Itu mobilnya Babe, Bos. Ada Zainab, Ceng? Iya. Mudah-mudahan Bapak Bos mau nganter Zainab pulang. Ke rumah Idoy. Tapi... Beh. Beh. Ini pan... Ini pan bukan jalan ke Ciraos, Beh. Yang mau ke Ciraos siapa? Ya Allah, Babe. Babe mau bawa air kemana sih? Udah, diem aja dulu. Aduh, Babe. Babe mau ngajak lo ke rumah Ipa. Ya Allah, kenya Ipe. Ngapa, Be? Biar kagak ada yang nyariin lo lagi. Ya Allah, Babe. Kum, kalau Babe Bos mau ngantar Janab ke rumahnya Ido ya, harusnya kan enggak? Kesana dong arahnya. Kok kesana? Menyebar, menyebar, menyebar! Duh, ampun tukang bolu pakai menyebar segala lagi ah. Jadi orang lagi. Bang Akum, Bang Aceng. Siap-siap, Ceng. Babe Bos bisa ngamuk ya. Dari tadi dia lewat, saya juga udah siap. Oke. Oke apa? Oke, kalau kamu udah siap. Oke, tapi kamu juga udah siap kan? Siap-siap. Kamu nggak jawab, oke, Kun? Oke. Eh, Pei. Bilang sama tuh orang. Hah? Kalau masih doyan nasi, suruh pada minggir. Siap, Babe Bos. Oke, Pei, Pei, Pei. Oh, bukan orang itu? Tuh. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Kum, Kanceng maaf. Minggir ya. Pei, tolong sampaikan kepada Babe Bos. Kita akan tetap di sini sampai Zainab diantar pulang ke rumah itu. Ya, betul. Ampun gua sama tuh orang. Hah? Be, Be jangan Be. Ya Allah, Be jangan. Udah. Lu diam-diam. Jangan turun dari mobil. Maaf Kang Kum, sebaiknya. Tolong sampaikan begitu sama Babe Bos. Siap, Kang Akum. Be. Diam. Maaf, Babe Bos. Cek. Ini dia, Kang. Ini dia. Suara apa itu, Cek? Suara auman dari neraka, Kang.
kamu suka bohong, Ceng. Masuk neraka. Ini nama jurus. Bener-bener ngabisin kesabaran gua. Sini lo, berdua. Babe yang maju!